Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting selain gandum dan padi. Jagung memang bukan makanan utama bagi masyarakat Indonesia, tapi keberadaannya cukup sering digunakan untuk memasak atau sekedar camilan. Kini pengolahan jagung sangat bervariasi. Tidak hanya disajikan secara langsung, jagung bisa diolah menjadi makanan yang berbeda, lezat, dan tidak mengurangi nilai gizi. Penyajiannya pun dengan kemasan yang menarik. Seperti yang sering kita jumpai, ice cream. Minuman. Popcorn, keripik, cake, roti, nggak selai. Menarik bukan? Salah satu makanan tradisional yang sebagian besar wilayah Jawa mengenal makanan ini sangat unik dan mempunyai cita rasa yang berbeda. Kronjol, biasa orang menyebutnya. Kronjol ya dari jagung, langsung kepikirannya ke jagung. Dari jagung, kayak cemilan lah. Jagung. Jagung. Ya jagung itu. Wah, kronjol itu favorit kesukaan saya. Di samping itu banyak mengandung vitamin, juga bisa buat ganti kalau kita lagi males maem, bisa kenyang makan itu, juga bisa buat kesehatan untuk tubuh kita. Gronjol adalah salah satu makanan yang berbahan baku jagung direbus. Gronjol dihidangkan dengan parutan kelapa dan jenang sebagai toppingnya. Salah satu orang yang sampai saat ini masih mempertahankan makanan gronjol adalah Ibu Asmunah. Beliau tinggal di Desa Karangwuni, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Mau mana bakul apa? Bakul buah tau. Ora bati. Saiki balik adol gronjol. Adol gronjol bati. Adol gronjol wis kok jagung karo kacang. Jualan. Karena kebiasaan Ibu Asmuna yang membantu ibunya untuk membuat kronjol, beliau tak canggung untuk mempertahankan bumbu racikan dengan bahan-bahan alami. Tidak hanya itu, beliau sangat mahir dalam mengolah makanan tradisional tersebut. Beliau ingin kronjol akan selalu ada, meski harus bersaing dengan makanan modern. Menurut beliau, makanan tradisional akan selalu mampu bersaing di zaman yang modern seperti saat ini. Kronjol buatan Ibu Asmuna dikenal hampir semua orang di sekitar daerah rumahnya. Dari tangan kecilnya, beliau mampu menyajikan makanan kronjol dengan penyajian yang berbeda. Dilengkapi dengan jenang, kronjol Ibu Asmuna mampu menghipnotis para penikmat kronjol. Bagaimana tidak, pelanggan Ibu Asmuna sangat menikmati kronjol buatan beliau. Pakai kelapa, pakai gula. Cara menikmatinya, kalau saya maknya dikasih parutan kelapa, dikasih gula pasir, terus dimakan enak. Kalau digoreng, dijemur dulu, habis dijemur terus digoreng. Thank you.
Cara pembuatannya cukup mudah, namun harus dengan cara yang tepat dan takaran bumbu yang cukup untuk mendapatkan cita rasa yang gurih. Dengan mencuci jagung sampai bersih, lalu direbus, kemudian tuangkan sedikit air kapur sirih. Angkat dan bersihkan jagung dengan air dingin selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, angkat dan bersihkan lagi dengan air bersih dan rebus ulang hingga jagung benar-benar lunak. Air kapur sirih ini berfungsi untuk membantu proses pelunakan jagung. Proses ini dilakukan berulang-ulang agar jagung lebih mengembang dan lunak. Angkat dan tiriskan jagung, tunggu hingga tekanan dalam panci sampai habis. Gronjol. Yang pertama gronjol. Jagung kotok. Pertama. Sama nasi jagung. Ini jagung garing. Jagung garing sama gamping. Pertama gamping. Gamping direbus. Rebus dicuci. Wis ngelecet dicuci. Cuci di nganu direbus lagi. Dicuci lagi, rebus lagi. Dalam pembuatan gronjol disarankan untuk menggunakan jagung putih karena kadar air yang terkandung di dalam jagung putih lebih rendah. Gronjol juga bisa dilumuri dengan jenang. Pembuatan jenangnya pun cukup mudah. Siapkan air yang mendidih, masukkan daun suji. Daun suji ini memberikan aroma yang harum alami pada makanan. Siapkan adonan tepung beras yang sudah diencerkan menggunakan air dingin. Campurkan adonan tepung beras tersebut ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk hingga merata dan taburkan sedikit garam dan gula merah yang sudah dicincang. Setelah adonan mengental, tuangkan jenang sesuai selera. Bisa juga dikonsumsi tanpa adonan jenang. Tak hanya menggunakan bahan yang alami dengan cara pengolahan tradisional yang masih menggunakan kayu bakar, beliau mampu menciptakan makanan gronjol yang bersahabat. Ramah di kantong juga baik untuk dikonsumsi secara teratur. Bagaimana tidak, proses pembuatannya menggunakan bahan kayu bakar dan ramah lingkungan. Hasil yang didapat pun bisa lebih maksimal dengan mengembang. Tips penyajian gronjol ala Ibu Asmuna nih. Nah, pertama campurkan jagung dengan kelapa parutnya. Kemudian tuangkan ke dalam piring. Tuangkan juga adonan jenang di atas gronjol. Dan sebagai kuah, beri santan di atas adonan jenang. Membuat nganu jenggenen ini lamelar. Jagung ini lamelar, ora iso mekar-mekar. Nek ora di nganu, nek ora di kayak inggu kayu. Kujun ini inggu kayu. Kalau inggu kayu ora iso gede-gede. Mau jagungnya cili-cili ini kok. Membuat nate ini kok. Membuat tau nek jagung putih ini kok kok. Asring, asal. Membuat asal jagung putih ya membuat nadol. Kau nanti kecampuran ini kau nular ini bantuan purun kok. Bantuan purun ini. Tak kok kau yang ini jagungnya bahan. Ayo kecampuran. Gronjol juga memberikan manfaat bagi kesehatan antara lain bisa mengatasi konstipasi, sembelit, mengatasi depresi, dan mengatasi diabetes. Karena jagung bersifat rendah gula juga merupakan sumber vitamin B, niacin, dan folat yang baik dan cukup banyak untuk kesehatan. Kebutuhan nutrisi kita dapat terpenuhi dengan mudah hanya dengan mengkonsumsi satu buah jagung. Selain itu, jagung juga mengandung 76 gram kalori untuk proses metabolisme tubuh. Jagung manis, terus agak keras. Jual itu laku sekali. Kalau dimakan ya gurih. Kalau dikukus itu mekar gitu.
Nah sobat, kronjol sangat bagus untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sudah tahu kan bagaimana pembuatan kronjol dan kandungan gizinya? Kronjol baik dikonsumsi setiap hari karena kronjol terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. Juga baik membantu perkembangan metabolisme tubuh.